إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan untuk hadir dalam menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik. Kita berharap dengan adanya majlis ilmu ini, seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua jalan ke syurga. Amin. Setelah kita membicarakan tentang kesabaran dan kita masuk dalam bab kejujuran, dan kita melihat kelebihan-kelebihan yang Rasulullah Allah firmankan dalam Al-Quran, ganjaran pahala yang terbesar adalah syurga, maka tujuan Allah menyampaikan kepada kita ialah supaya kita mengikutinya. Bukan sekadar hanya dibaca dan difahami dah menjadi cerita sekadar begitu saja, tetapi Allah turunkan Al-Quran untuk kita ikuti, bukan sekadar mendengar begitu saja. Baik, di dalam hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengetengahkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Sesungguhnya seorang akan selalu bertindak jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya berdusta itu membawa kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Sesungguhnya seorang yang selalu berdusta sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Jadi penjelasan, sesungguhnya seorang hamba yang Muslim apabila sentiasa berada dalam kejujuran, maka sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar menuju ke syurga. Baik, dalam hadis ini menunjukkan sifat, di antara sifat yang terbaik ialah jujur. Ya, kita telah terangkan tentang sifat jujur, sifat yang terpuji ini. Bila seorang itu melakukan kejujuran, maka ia telah melakukan salah satu perbuatan yang baik. Dan ingat, setiap perbuatan yang baik, apa juga kita yang lakukan baik, yahdi ilal jannah, perbuatan itu akan membawa ke syurga. Apa juga kebaikan kita buat, terutamanya kebaikan dalam bahagian usul akidah kita. Akidah perlu baik, akidah perlu cantik, mengikut seperti mana yang Rasulullah bawa. Kalau usul ni tak baik, akidah ni yang tak baik, yang amalan-amalan yang lain tu agak bermasalah sedikit. Oleh kerana tu, setiap amalan yang baik diambil kira di sisi Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar atom, maka akan diperlihatkan, menunjukkan betapa penting amalan baik ini yang akan menentukan timbangan kita, syurga ataupun neraka. Amalan baik ini akan menentukan kedudukan kita di syurga atau neraka. Sampai, bayangkan sampai tahap sebesar zarah pun diambil kira. Kalau satu benda tu, ya, kita agak tak berapa nak berat, ambillah banyak mana kamu nak ambil, misalan, ya, bagi contoh kangkung, ambillah banyak mana, banyak dah kan, ambillah banyak mana, tak kisah.
ya, banyak lagi. Tetapi bila sampai tamas, boleh lebihkan sikit, lebihkan duit, apa boleh. Begitu nilaiannya. Bila tang berharga benda tu, dia jadi mahal. Nak tambah sikit, kena tambah duit. Sikit je tak nak banyak. 1 gram. Omboi, kita kata 1 gram. Beras tambah 1 gram. Okey tak? 2 gram aku boleh bagi. Emas tambah 1 gram. Ha, nak bagi 2 gram tu, ala bagi sikit lah 1 gram. Berharga 1 gram emas. Menunjukkan amalan di sisi Allah di akhirat kelak, bila sampai satu tahap, sebesar zarrah yang tak ada nilaian gram. Kalau nilaian gram, berapa nak bagi sukatan gram, wallahu'alam. Ya? Tetapi ianya akan menentukan timbangan kita, berat ataupun tidak. Na'uzubillah min zalik. Ya, kalau timbangan kita ringan, letihlah kita. Tapi kalau timbangan kita berat, timbangan amal, bukan timbangan kita. Timbangan kita memang dah berat dah sekarang ni. Alhamdulillah, cuti panjang, sehat walafiat, kan? Timbangan amalan kita di akhirat kalau berat, masya Allah. Tapi kalau ringan, na'uzubillah. Ya. Jadi oleh kerana tu, bila kita menyaksikan dalam hadis ini, menunjukkan semua kebaikan bawa ke syurga, buat je baik. Tapi masalah satu, bila seseorang tu buat baik, dia nak masukkan dalam minda dia, dia nak ingat, aku dah buat baik kat fulan, pasal apa? Nak ngungkit nanti senang. Seharusnya bila kita lakukan amalan baik, jangan letak dalam minda, dah serahkan urusan itu pada Allah. Pertama, kita pun tak tahu diterima oleh Allah ke tidak, tetapi kita mengharap ianya diterima. Tapi jangan kita letakkan dalam minda supaya dapat kita ungkit akan datang. Tak guna. Bila kita ungkit akan datang, habis amalan baik itu, hilang. Ya. Jadi oleh kerana itu, buat amalan baik, jangan berkira. Jangan berkira. Itu pasal sampai tahap kita saksikan tok nenek kita, kalau kita orang kampung dulu kan. Ya, kita menyaksikan bagaimana mereka tak berkira. Orang dulu ringan tulang. Ya, kerja gotong royong tu, kalau kenduri kahwin, ya, masya-Allah bergotong royong. Dekat Sabah macam tu dulu. Alhamdulillah. Ya. Tetapi sekarang tak jumpa. Jiran sebelah tak kenal. Ya, kenduri pun catering. Dah tak ada gotong royong, hilang. Ya. Hilang kerjasama kita, ya, disebabkan wallahu alam, ya. Susah nak hidupkan balik. Tetapi ianya kebaikan. Baik sangat benda-benda yang begini. Okey. Dan sesungguhnya berdusta itu membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu membawa ke neraka. Okey, kita kena tahu bahawa kejahatan membawa kepada ke neraka. Apa-apa juga unsur jahat, walaupun sebesar zarrah, maka dia akan membawa ke neraka. Ya, subhanallah. Boleh kita bayangkan bagaimana satu benda yang besar zarrah begitu berharga. Macam kita 1 second pun sampai satu tahap amat berharga. Bila kita nak tahu 1 second tu berharga? Bila dah nyawa sampai ke kerongkong. Tu yang datang dalam Quran kata, ya Allah tangguhkan sikit je, sikit je. Nak sehat sikit tu berharga 1 second. Habis yang selama ni hidup sampai 60 tahun, 70 tahun tu tak teringat nak sikit taubat tu. Tak ingat sebab apa? Rasa panjang lagi umur. Kan? Okey. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan dalam hadis ini mengisyaratkan al-birra ataupun as-sidq, yang dikatakan kejujuran itu, ya, sentiasa membawa kita kepada kebaikan. Maksudnya kejujuran itu dia tak akan datang kepada kejahatan. Tapi mungkin dia akan terinaya. Terlampau jujur sangat kan, terlampau baik terinaya. Ya, itu mungkin. Tetapi walaupun dia terinaya, di sisi Allah dia tetap mendapat pahala yang tinggi. Ya, janji dia sabar. Baik. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Muhammadin Al-Hasan Ibni Ali bin Abi Talib. Siapa ni? Abi Muhammad, Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Talib. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Ya. Cucu Rasulullah di antara ketua pemuda ahli jannah, Hasan dan Husin. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat telah menyatukan perselisihan kaum, dua kaum muslimin, kaum Ali dan kaum Muawiyah. Dengan merendahkan diri dia, subhanallah radhiyallahu an. Hasan, cucu Nabi yang mempunyai pangkat yang tinggi, merendahkan diri, ya, tidak memegang khalifah semata-mata untuk menyatukan umat Islam. Tetapi masyarakat kita
pangkat tak tinggi mana, tapi tak mau merendahkan diri untuk menyatukan umat Islam, terutamanya di bumi kita ni. Ya, sayang. Jadi bila kita menyaksikan dalam bab ini, Hasan, Rasulullah mengatakan ketua pemuda ahli syurga, dan padanya banyak, ya, kita kalau nak tahu zuriat, yang dikatakan zuriat Rasulullah datangnya daripada Al-Hasan ni lah. Ya, Al-Husin sikit, Al-Hasan. Disebabkan apa? Disebabkan orang nak zuriat Rasulullah. Jadi Hasan pun dia orang nak kahwin lah, kan? Bila kahwin, dia bercerai, diceraikan. Orang lain pula kahwin, ceraikan. Kahwin, mereka nak zuriat sahaja. Okay, itu yang sampai. Yang setengah orang kata kami ni zuriat Rasulullah, kan? Kami keturunan Rasulullah, daripada Hasan kebanyakannya. Tetapi kita mengatakan walaupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau tak ikut Rasulullah, tak usah gelarlah keturunan tu je. Ya, kalau keturunan Rasulullah panggil macam Abu Jahal pun tak guna juga, kan? Jadi oleh kerana itu yang penting apa dia? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, walaupun kita bukan keturunan Rasulullah. Tapi alhamdulillah so far semua kita ni keturunan Nabi, kan? Nabi Adam paling kurang. Okey. Jangan sedih. Baik. Jadi ini dia Al-Hasan. Dan dalam hadis Al-Hasan diceritakan beberapa kali, misalnya kisah tahnik ataupun tengah Rasulullah sembahyang tu, Hasan Husin naik belakang Rasulullah jadi kuda, kan. Inilah kisah dia Hasan, ya, subhanallah. Rasulullah tengah sembahyang, dia naik belakang Rasulullah. Naik tu, terus naik, gudung-gudung-gudung, kan. Kalau kita rasanya tengah sembahyang, pum, campak tu, tengok dah dalam kuali dah, kan. Rasulullah tunggu lama sampai dah mereka turun, baru Rasulullah bangun, ya, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Muhammad Al-Hasan mengatakan, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka illa ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tama'nina wal kadhiba riba. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun sahih. قاله يريبك هو بفتح الياء والضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل الى ما لا تشك فيه. أبو محمد الحسن بن علي بن أبو طالب berkata, aku menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan, dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Ya, hadis riwayat Tirmizi, yang mana Tirmizi mengatakan hadis sahih. Dalam hadis ini, satu kaedah yang besar dalam nak mengetahui satu perbuatan kita betul ataupun tidak ialah kejujuran diri kita itu sendiri. Yang mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu, suatu perbuatan tu kalau kita rasa ragu-ragu, betul ke tidak, betul ke tidak, tengok makanan halal ke tidak, halal ke tidak, ya, cop jakim dah ada dah, halal ke tidak, ya, jadi macam mana kedudukannya? Kalau agak-agak kita ragu-ragu, tinggalkan. Itu dinamakan, ya, ketakwaan yang tinggi. Tinggalkan perkara yang tak jelas, pergi perkara yang jelas. Itu pasal kita mengatakan kenapa tak boleh hadis-hadis daif digunakan. Pasal tak confirm daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang confirm punya banyak kita tak gunakan, ambil yang tak confirm lagi. Okey. Jadi di sini tinggalkan perkara yang kita was-was ataupun kita ragu-ragukan. Apa juga perbuatan, termasuk perbuatan, ya. Kadang-kadang ada perbuatan yang kita jadi syak, ya, ragu-ragu. Nak mengumpat ke tidak? Nak mengumpat ke tidak? Tapi mengumpat biasanya sure, tak ada ragu-ragu dah. Kita umpat terus, kan? Dan sure, tak ada ragu hukumnya. Tetapi jiwa kita dalam bab-bab tertentu macam mana kedudukannya? Sini, sini, sini. Maka ambil yang tak ada was-was. Ya, ambil tak ada was-was. Nak pergi satu tempat, ragu-ragu. Ish, akan nanti timbul fitnah kalau aku pergi, kan? Orang tengok aku. Aku bukan nak buat apa pun, nak berdakwah aja. Agak ragu-ragu macam tu, tinggalkan. Okay? Baik.
sesungguhnya, kita tengok balik, sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan, ya, dan dusta itu menimbulkan kebimbangan. Jujur itulah yang akan menghukumkan kita. Baik tak payah pergi, dia akan lebih selamat, ya. Baik tak payah buat, dia akan lebih selamat. Baik tak payah makan, dia akan lebih selamat. Tetapi bila dusta itu menimbulkan kebimbangan, bila kita lawan dalam bab ini, maka dia akan datang perkara yang meragu-ragukan. Okey. Jadi penjelasan hadis ini mengandungi salah satu pokok dari ilmu usul fiqh, iaitu bahawa sesuatu yang mengundang keraguan itu harus ditinggalkan dan mengambil sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Oleh kerana itu, setiap insan harus meninggalkan dusta dan harus bersikap jujur, kerana dusta itu keraguan, sedangkan kejujuran itu ketenangan. Ya, sifat jujur lebih selamat. Itu pasal kalau kita berniaga tipu pun takkan selamat. Ya, berniaga tu barang cantik atas bawah tak elok. Ataupun kita dah iklan dalam Facebook ke apa ke, berniaga melalui internet, kita tipu pula, tak ada ketenangan. Ya, keselamatan tak ada. Bila sekali orang terkena, ya, 10 kali orang melaknati dalam siri doanya. Ya, subhanallah. Itu yang kita takut. Itu pasal bila orang terinaya, dia kata perkara yang tak baik kepada orang yang menipunya. Doa di antara hamba Allah yang terinaya dengan Allah tak ada hijab. Laisa bainahu wa bainallahi hijaban. Ingat, doa orang yang kena zalim ni, mazlum dikatakan ni, tak ada hijab dengan Allah walaupun dia tu orang kafir. Terpasal penginayaan tidak boleh dilakukan kepada hatta orang kafir. Kalau dia berdoa, dia minta kepada Allah, terus Allah kabulkan. Oleh kerana itu, kita dalam bab zalim, jangan kita lakukan apa juga kezaliman, penipuan, apa juga penipuan, tak boleh. Ya, bukan tunggu tipu ustaz, tak boleh tipu orang lain, boleh tak? Berapa banyak pula ustaz tipu orang pula, kan? Ya, tak boleh. Apa juga kategori tipu, tidak dibenarkan. Apa juga kategori penginayaan, tidak dibenarkan. Fattaqu da'watul mazlum, takutlah pada doa-doa orang yang terinaya, kerana di antara dia dengan Allah tak ada hijab, walau orang kafir. Ya, walau orang kafir. Terutamanya macam mak bapa. Ya, ibu bapa bila anak menginaya, memang doa mereka subhanallah, ya, mustajab. Jadi oleh kerana itu, jangan kita inaya orang, apa juga bentuk penginayaan lah. Ya, kerana bila mereka berdoa, na'uzubillah, takut kita terjatuh terus, terduduk. Jadi oleh kerana itu, ambil kira tentang doa-doa orang yang terinaya. An Abi Sufyan Sakhri Ibn Harbin fi hadithihi at-tawil fi qissati Harkal qala Hirqal famadha ya'murukum, ya'ni nabi, qala Abu Sufyan kultu yaqulu a'budullah wahdahu la tushriku bihi shay'a وَاتْرَكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari Abu Sufyan Sakhri Ibn Harbin. Okey, dia tersilap sini, dia tulis Abu Sufyan bin Sakhri, dia bukan bin, itu gelaran dia. Abu Sufyan tu gelaran, nama dia Sakhri. Buang bin tu, buang bin, jangan buang buku tu, buang bin. Sakhri, Sakhru Ibn Harbi nama dia. Jadi Abu Sufyan, siapa dia, isteri dia? Hindun. Ya, peringkat awal penentang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu, ibu-ibu, kita kena tahu bahawa dakwah satu jangka masa yang panjang, bukan jangka masa yang pendek. Abu Sufyan menentang Rasulullah selama berapa tahun? Hampir 20 tahun. Bukan menentang sebarangan. Kita baru kena kata je, Allah dah jadi ustazah, dah habis dah, rasa macam diperang. Ya, kita baru berdakwah, nak suruh pakai tudung, dah habis dah kena kutuk air, nak jadi ustazah moden, ustazah apa? Ustazah bagai-bagai lah gelar. Dah rasa merajuk, bawa diri lari masuk dalam rumah, tak nak keluar dah. Abu Sufyan menentang Rasulullah 20 tahun. Dan kita saksikan bagaimana dakwah Rasulullah dan sabarnya Rasulullah dalam berhadapan dengan Abu Sufyan.
Hendun yang menyebabkan Saidina Hamzah dibelah, dikerat kan, hati dia, jantung dia, hidung, telinga dijadikan agu, apa macam-macam, apa orang kata, rantai. Rasulullah sedih sampai tengok Wahsy yang membunuh Saidina Hamzah, tak sanggup dia tengok Wahsy. Dia teringat Saidina Hamzah kan. Tetapi bila sampai satu tahap Hendun masuk Islam, satu nilaian yang besar di sisi dalam dakwah kita. Oleh kerana itu siri dakwah kena bersabar, tak boleh tergopoh-gapah. Siri dakwah kena bersabar, jangan kita cepat-cepat nak menghukum orang kan. Rasanya dah banyak kali kita terang dalam bab ini, step by step cara berdakwah. Ini kita terus kak pakai tudung, amboi kan. Jangan begitu. Kita tak apa orang kata, tak rapat lagi, tak mesra alam lagi dengan dia kan. Tiba-tiba kita nak menyuruhkan benda-benda yang begitu keras bagi dia. Ya, kita lainlah. Kita mula-mula nak faham Islam pun susah. Jadi oleh kerana itu kena bersabar. Dalam siri dakwah ya, Abu Sufyan peringkat awal dahulu, dia mencintai harta. Dia suka dipuji Abu Sufyan. Rasulullah bagi apa yang disuka. Ya. Dia suka puji. Maka maksudnya dihormatkan. Lalu hari Fathul Mekah, Rasulullah katakan, bila Abbas mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan suka dihormati. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Jadi Abu Sufyan pun terkejut. Ini satu penghormatan untuk aku. Semua orang masuk yang menghormati Abu Sufyan. Dan hari waktu Abu Sufyan sukakan harta, nak tahu betapa sukanya harta, sampai Hendun mengadu kepada Abu Sufyan, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut. Kaya, kedekut. Bolehkah aku ambil harta dia? Ha, kan? Ha, dengar ni ibu-ibu, peluang ni kan? Kalau suami kedekut, okay? Bolehkah ambil harta suami? Ha, Kak Sabah, Kak Sabah dah kata boleh dah. Sabarlah, janganlah cik. Ya? Masya Allah, harta suami harta kita. Harta kita, harta kita. No, harta suami kan. Okay. Harta suami, harta kita. Bila suami mengatakan boleh bersama, maksudnya harta kamu, ambillah harta aku, tak apa. Ya, setengah suami kata, okay, tak apa. Bagi cek tu ada dua nama, kamu sign, tak apa. Ha, tu okay. Tetapi kalau harta suami, harta suami. Harta kita, harta kita. Bukan harta suami pula. Terpasal harta isteri, suami tak boleh ambil. Haram hukumnya. Ha. Harta suami, isteri tak boleh ambil sesuka hati. Ya, kalau tanpa keperluan. Apabila Hendun mengadu kepada Rasulullah SAW ya, tentang kedekutnya Abu Sufyan, lalu Rasulullah mengatakan, ambillah untuk keperluanmu. Maksudnya keperluan kamu dan anak-anak. Itu tak apa. Ha, ambil, misalnya suami tak bagi makan, ha, pergi ambil, beli beras. Ya, beli beras, beli apa. Tak bagi lagi pakaian, beli pakaian. Tak bagi lagi nak beli makeup-makeup, ha, tak boleh ambil dari situ. Ha, pakaian tak apa, makanan tak apa. Ya, sewa rumah. Nak cantik, okey, beli sikit. Ha, untuk cantik, okey, tak apa, beli sikit. Ha. Janganlah duduk spa tu lama kan. Tiap-tiap hari nak bersepa-bersepa kan. Sekali-sekala tu mungkinlah untuk kecantikan. Ya, tapi kalau dah tiap-tiap hari tu masalah juga tu. Okey. Jadi Rasulullah mengarahkan ambil untuk keperluan. Dan begitu juga kalau kita harta suami, kita ambil untuk keperluan, kecuali kalau kita tahu suami itu boleh bertolak ansur, tak menjadi masalah. Itu pun kena berhati-hati, kerana seorang isteri adalah pemegang amanah hak milik suami. Itu tugas sebagai seorang isteri. Okey. Nampak Kak Sabah? Bukan boleh je, dia kena tapis. Okey. Harta sepercarian dia kena bahagi dua. Okey, kalau berlaku apa-apa, maka dia kena bagi dua. Kalau tidak, ialah sama-samalah menggunakannya. Okey. Kemudian Rasulullah dalam siri dakwah yang dikatakan muallafatil qulub, ya, Abu Sufyan tu baru berjinak dengan Islam dan masuk Islam, dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia tahu ada peruntukan dalam siri peperangan di antara perang Hunain, mendapat harta yang begitu banyak. Ya Rasulullah, Rasulullah tahu dia suka harta. Sesungguhnya tidak adakah peruntukan untuk aku? Berapa Rasulullah bagi? Unta? 100 ekor unta. Subhanallah ya, 100 ekor unta bukan satu benda yang sikit.
pada zaman itu pula. Lalu Abu Sufyan pun datang lagi. Ya Rasulullah, aku ada anak Muawiyah, tak ada keperuntukannya untuknya. Rasulullah bagi lagi 100 ekor unta. Nampak tak? 200 ekor unta sahaja pada Abu keluarga Abu Sufyan. Lepas tu dia kata, seorang lagi ya Rasulullah, Yazid. Rasulullah bagi lagi 100 ekor unta. 300. Permulaan sehinggakan Abu Sufyan mengatakan pada akhir kisah riwayat hidup dia, dia mengatakan, pada permulaan memang aku suka kepada harta. Ya, itu yang Rasulullah bagi. Tetapi kesudahannya, aku berjuang kerana Allah dan Rasul. Nampak tak? Kerana agama yang suci ni. Itu pasal siapa yang tahu kaedah harta zakat, dia akan memahami konsep ni. Kita bila bagi harta zakat, bagi dah lepahlah terus. Kita biar orang tu terkontang-kanting, ikut suka hati dia lah guna duit zakat kita, ataupun dia pergi sama ahli bida'ah ke dia, tak menjadi masalah. Silap. Konsep zakat memerhati, membimbing, sehingga jadi seperti Abu Sufyan tu. Dia membimbing orang tu berakidah ahli sunnah wal jamaah. Dia bimbing, itu konsep yang sebenar. Tetapi masyarakat kita salah, bagi je dah, mana rumah kebajikan, bagi je. Sudahnya kena macam yang di Ulu Langat tu, ajaran sesat, ataupun yang dikeluar surat khabar tu, golongan-golongan rufaqa apa ni, al-aqab. Habis kita masalahnya. Wallahualam, serah ilmu di sisi Allah, diterima ataupun tidak. Okay? Tetapi perbuatan itu silap. Kerana bila kita bagi golongan ini, dia akan bangkit, dia akan menghentam Islam, menghentam sunnah. Okay? Baik. Jadi kita tengok balik. Ni dia Abu Sufyan. Jadi kisah ni, hadis ni panjang. Pertemuan Abu Sufyan dengan Raja Rom, yang dikatakan dalam bahasa Arab Herakal, apakah Hercules, ataupun yang penting salah seorang Raja Rom yang berada di Syam sana, di mana Raja Rom ini menganut ajaran Kristian Nasrani. Mereka ada maklumat tentang kelahiran lelaki ini, yakni Rasulullah SAW, di dalam Alkitab, yakni dalam kitab-kitab mereka yang lepas, telah menceritakan kisah seorang lelaki atau Nabi akhir zaman akan muncul di bumi Yathrib, di bumi Madinah, di bumi yang dikelilingi oleh bukit dan dipenuhi dengan pohon-pohon tamar. Oleh kerana itu, kalau kita baca balik sejarah tentang Salman Al-Farisi yang datang mencari Rasulullah SAW, melalui sifat-sifat, dia ada 4 sifat yang diketahui pada tentang Rasulullah. Ya, Salman kita tahu seorang Parsi yang menyembah api, anak menteri ini. Ya subhanallah, ajib lelaki ini. Dia pergi keluar negeri, keluar ke tempat, anak menteri ini jarang keluar. Tiba-tiba dia keluar, dia tengok orang orang Nasrani beribadat. Dia tertarik dengan cara peribadatan orang Nasrani. Sampai bapa dikurung, tak bagi keluar, dan dia keluar dengan cara yang ialah orang nak keluar nak lari, dan lari. Lepas tu dia pergi bersama orang Nasrani ke arah Syria, asalnya di Parsi sana. Dan dia bagi upah orang yang bawa dia, ialah anak menteri kaya. Lepas tu di sana dia mula belajar. Bila dia belajar, seorang guru, dua orang, tiga atau empat orang guru. Bila masuk guru yang terakhir, guru tu mengatakan, wahai Salman, aku merasakan nyawa aku tak lama lagi mati, dan aku menasihatkan kamu bahawa aku melihat tidak ada lagi di muka bumi orang yang jujur. Itu alim ulama daripada ahli kitab tu dah tak nampak orang yang jujur. Dan aku merasakan akan muncul Nabi akhir zaman, ya, di bumi yang disebut saya sebutkan tadi, dikelilingi oleh bukit dan juga banyak pohon tamar. Akan muncul ataupun akan lahir Nabi akhir zaman di sana, kamu ikutlah dia, yang mana mempunyai 3 ciri yang lain. Apa ciri dia? Tidak menerima sedekah, menerima hadiah, dan juga mempunyai khatamun nubuah. Okay? Jadi Salman pergi ke tempat tersebut, sehingga kita tahu kisah dia, ya. Kisah dia pergi mencari Rasulullah. Waktu dia pergi tu, dia minta siapa boleh bawa ke Yathrib, Madinah. Orang kata, kami boleh bawa. Bawa tengah jalan, pakat dijualnya Salman Al-Farisi. Pasal dia seorang, orang tangkap jual jadi hamba abdi. Lelong lah, macam cerita P. Ramli tu. Dung, 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 dung. Berapa pound, berapa pound kan. Okay, dah jual. Jadi hamba abdi.
anak menteri jadi hamba abdi. Tetapi demi kebenaran, nak cari kebenaran tu dia tak kisah. Dia kerja, ya, kerja di di kawasan orang Yahudi. Ini agak penting kita tahu kenapa Yahudi berada di Madinah sedangkan mereka nun di Palestin. Boleh berada di Madinah beratus-ratus tahun disebabkan, dikatakan dalam kitab-kitab mereka, Nabi akhir zaman akan muncul di Yasrib. Mereka datang semua. Kerana apa? Kerana dalam kisah para Nabi, kebanyakannya adalah Nabi di kalangan Bani Israel. Dan mereka mengharap Nabi yang terbaik, special ni, Nabi akhir zaman ni adalah di kalangan mereka. Jadi bila mereka datang tu, mudah-mudahan lah baby lahir, toing, kata lahir, ah, inilah Nabi akhir zaman. Mereka mengharap setiap anak-anak yang lahir, semuanya Nabi akhir zaman. Tapi tak ada. Rupanya kemunculan Nabi akhir zaman bukan muncul kelahiran, tetapi muncul dalam bentuk penghijrahan. Ah, tu dia. Tentu yang mereka marah sangat Rasulullah. Bila Salman Al-Farisi kerja tu, kerja-kerja ambil pohon kurma kan. Ambil pohon kurma, tebang pokok, daun kurma tu, dia macam pokok kelapa sawit jugalah konsep dia. Dia tengah panjat-panjat-panjat tu, ya, tiba-tiba Yahudi punya kawan datang, mereka bertemu. Lalu berkata, adakah dia tu Rasul yang disebutkan? Ya, dia disebutkan. Betul itu sifat dia Nabi akhir zaman? Ya, itulah sifat Nabi akhir zaman. Terkejut Salman. Aku nak cari selama ni dah ada depan kan? Punya dia kata, aku begitu gembira mendengar tu sampai rasa tak boleh nak pegang dah pokok kurma tu. Nak terjatuh. Lalu aku turun dengan cepatnya, aku jumpa. Ya, bos dia tu jumpa. Bos, bos, apa bos kata Nabi akhir zaman? Apa bosnya kata? Pang kata kan. Pelempang dia bagi. Orang tanya lain, jawab lain. Rupanya bos kata, jangan masuk campur urusan ni. Yahudi kan? Bab ni dia sensitif. Pergi naik balik. Naiklah Salman. Ya, panjat. Dan kita tahu kisahnya. Lepas tu dia cuba kumpul kurma. Jadi dia bagi kepada Rasulullah. Ni hadiah. Ni sedekah. Lalu Rasulullah ambil. Kata, sahabat makan. Dan Rasulullah tak ambil walaupun sebiji. Lepas tu kali kedua dia datang lagi bawa kurma. Dia kata, ini hadiah. Lalu Rasulullah ambil sebiji dan bagi kepada sahabat. Dia kata, ini sifat yang kedua. Kan? Dan yang ketiga, waktu Rasulullah bekerja, tunduk. Dia pun cuba nak tengok. Kok tersingkap, nampak khataman nubuah. Dia tunduk kan. Rasulullah faham. Kalau kita tunduk apa? Kamu tunduk nak tengok apa aku lagi kan? Pelempang kan? Ha. Lalu Rasulullah pun tunjukkan khataman nubuah di situlah. Dia perlu dicium, dia ceritakan kisahnya. Okay, itulah Salman Al-Farisi dalam bab ini. Dan kita menyaksikan dalam siri-siri yang begini, ya, Abu Sufyan menceritakan kepada Hercules, Raja Rom, tentang siapakah Muhammad. Kalau ikut hadis ni panjang, dia ringkaskan, cuma dalam kisah cerita tu, Abu Sufyan mengatakan, kalau tidaklah bangsa kami menganggap menipu itu adalah satu perkara yang jahat, dan berlaku jujur itu adalah perkara yang baik, nescaya aku akan menipu raja ni. Oh, jahat. Dia nak tipu raja. Maksudnya raja pun boleh tipu. Boleh tak raja tipu? Ya? Boleh. Nujum empat belalang tipu raja. Kan? Boleh. Kan? Jadi dia kata, kalaulah tidak kerana perbuatan itu perbuatan buruk, maka aku tipu raja. Tetapi disebabkan bagi bangsa kami, perbuatan menipu itu adalah jahat, dan bercakap jujur itu adalah amanah yang terbaik, maka aku bercakap jujur. Okey, dia cakap apa dia? Dia ceritakan di sini. Dalam hadis yang panjang tentang cerita Raja Hercules, berkata, apakah diperintah oleh yang dimaksudkan Nabi SAW? Pertama, soal jawab berlaku antara Abu Sufyan dengan Hercules. Dia bertanya, lalu dijawab oleh Abu Sufyan semua soalan yang dibagi. Di antaranya, apakah yang diarahkan oleh lelaki tersebut? Abu Sufyan berkata, beliau bersabda, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan kamu menyekutukan sesuatu pun apapun dengannya. Okey? Dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyangmu. Kemudian, apa lagi? Mula-mula, raja tu kata, dalam riwayat tu kata, ya, itulah sifat dia. Lepas tu apa lagi? Beliau menyuruh kami melakukan solat, bersikap jujur, menjaga kesucian diri,
dan menjalin silaturahim. Okey, dalam hadis ni pun tunjuk bersikap jujur, menjaga diri dan menjalin silaturahim. Lalu Hercules kata, ya, itulah sifatnya. Banyak pertanyaan yang ditanya, Hercules kata, ya, begitulah sifatnya. Dan kemuncak di antara pertanyaan dia, bagaimana kedudukan dia, siapa pengikut dia? Lalu Abu Sufyan mengatakan, pengikut-pengikutnya adalah di kalangan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah. Lalu Hercules mengatakan, itulah tabiat pengikut para nabi. Subhanallah, ya. Nampak tak bagaimana Hercules ada maklumat ini tentang sifat para nabi? Dan disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat sahabat nabi yang disebutkan dalam Taurat dan dalam Zabur, dalam Injil. Bagaimana mereka begitu rapat dengan Rasulullah, keras terhadap orang kafir. Dalam surah Muhammad, ya, ataupun surah Fatah. Jadi Hercules tahu, mereka tahu tentang kewujudan Rasulullah dan sifat Rasulullah. Ibu-ibu tahu tak? Orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, tahu tentang hal kita ni lebih daripada anak-anak mereka. Tahu tentang apa yang berlaku akhir zaman lebih daripada kita. Kalau saya tanya ibu-ibu pun mungkin tak terjawab. Apa nama pokok yang Yahudi tanam tu? Ha, kan? Tak tahu. Tapi Yahudi tahu pokok tu penting. Kita penting juga pokok toge nak masak mihun, kan? Dia tahu pokok tu penting dalam peristiwa akhir zaman yang akan menyelamatkan mereka daripada pertembungan antara Islam dengan Yahudi. Yang dikatakan pokok gharqad. Gharqad. Oh, padahal susah nak sebut, ustaz, manalah kami tahu. Gharqad. Kalau buka internet, saya kata buka tengok donation, siapa yang boleh bagi donation untuk tanam di keliling Israel. Kerana mereka tahu peristiwa akhir zaman akan berlaku. Tapi kita tak tahu, kan? Yalah, kita pun tak minat pokok tu. Kalau bagi tahu pokok bunga raya ke, bunga ros ke, orkid ke, sedap juga. Ataupun pokok ada, tak ada pokok sayur, ha, ada tu, ha. Pokok apa, ulam, kan? Nah. Dan tahukah apa yang mereka lakukan dalam peristiwa akhir zaman ni yang kita tak tahu, yang sampai jadi perancangan Yahudi yang terbesar untuk membina kerajaan raya mereka tu, kerajaan besar Yahudi. Ya, rasanya Profesor Dr. Sulaiman Nordin boleh membahaskan. Dia ada dalam bab ni. Ya. Dahsyat. Kita masih lagi lalai. Oleh kerana itu kita kena tahu musuh Allah ni apa yang dirancang. Nun, mereka sampai ke langit, kita tak tahu. Dah sampai langit kan, NASA naik ke langit. Apa hal NASA naik ke langit? Eh, sajalah nak tengok alam semesta. Itu kata kita. Kalau kita baca balik sejarah, baca balik hadis, mereka ini adalah pembunuh para nabi. Mereka cuba menyekatkan semua agenda-agenda yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah. Kalau saya tanya ibu-ibu, kat mana Nabi Isa duduk? Ibu-ibu tak boleh jawab. Sah tak boleh jawab. Yahudi tahu kat mana Isa duduk. Kerana mereka terpaksa bunuhkan, nak membunuh Isa. Kerana Isa akan mengubah sejarah akhir zaman. Oleh kerana itu kita kena hapuskan Isa. So, mereka naik ke atas untuk mencari di mana Nabi Isa. Jadi saya tak nak cerita kat langit berapa. Ibu-ibulah cari sendiri. Kan, Isra Mi'raj tiap-tiap tahun dah dicerita. Takkanlah terlupa. Kan, cari sendiri. Mereka tahu. Mereka tahu. Itu pasal bila kita kaji sains, kita tengok, eh, kenapa mereka sibuk-sibuk sangat nak cari tanah di sana tu, tanah planet Mars. Ada apa? Ada air, dikatakan. Bila ada air, ada oksigen, kan? H2O. Jadi boleh manusia duduk. Tahu tak apa yang mereka faham daripada Al-Quran? Apabila penciptaan Adam dijadikan, sebelum dia turun ke bumi, dia berada di satu tempat yang cukup menarik, yang mana manusia boleh hidup. Ha, dia transfer macam tu kefahaman mereka. Tapi kita tak tahu. Jadi banyak, yang itu belum lagi kalau mengapa mereka teringin sangat nak naik lagi tinggi. Dan kita tahu peristiwa Haman, apabila Firaun kata, ya Haman, bina bangunan tinggi, aku nak tengok apa dia. Dia ambil panah, dia panah Namrud, panah ke atas. Dan peristiwa akhir zaman, Ya'jud wa Ma'jud, panah ke atas. Cari siapa? Mereka nak bunuh Allah, kan? Mereka nak bunuh Tuhan. Tu dia. Kita kena study benda-benda yang begitu, yang mereka buat
ada selain daripada itu. Kita tak nafi kalau nak pergi nak mengkaji alam semesta, tak apa. Okey, go. Kita pun kena bersama. Nak mengkaji, nak naik lebih tinggi pun tak apa. Tetapi kita kena faham di antara agenda-agenda yang mereka bawa, itulah agenda dia. Nak menukarkan kisah hadis di akhir zaman. Kalau Nabi Isa dapat dibunuh, kisah akhir zaman akan berubah. Kan? Okey. Jadi ibu-ibu, dalam bab ini kita melihat Abu Sufyan menceritakan dengan ucapan yang betul, ya. Lalu Hercules mengatakan, kalau itulah sifat yang kamu ceritakan, kamu katakan, sesungguhnya Muhammad itu ataupun lelaki itu akan sampai di mana tempat aku duduk sekarang ni, ya, di Syam sana. Dia berkata, kalaulah itu lelaki yang kamu cakapkan, maka sesungguhnya ianya akan sampai di sini tempat aku duduk. Sedangkan Rasulullah waktu tu berada di Mekah dalam keadaan tertekan lagi. Bayangkan, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan diboikot, masih lagi dalam keadaan yang teruk. Tetapi Hercules sudah mengatakan, itu pasal Abu Sufyan ada maklumat tentang Nabi ini, Rasulullah, dan kesudahannya diikut. Kalau itulah lelaki yang kamu sebut, dia akan sampai di mana tempat aku berpijak ini. Subhanallah. Dan akhirnya sampai. Dan kita tahu sampai kesudahannya. Inilah Rasulullah SAW. Oleh kerana itu kita mengatakan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang agung yang ada pada Nabi kita, dan kita berbangga dia menjadi Rasulullah, Rasul kita. Bukan sekadar berbangga, kita kena ikut dia. Baik, penjelasan. Sesungguhnya Rasulullah SAW yang mulia memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan apa yang dilakukan nenek moyang mereka dari perbuatan syirik kepada Allah. Ibu-ibu, dalam masalah ini kita kena tahu Rasulullah mengarahkan kita tinggal perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Adat-adat tok nenek kita ni kena tinggalkan kalau yang bercanggah dengan syarak. Ah, tak boleh ustaz. Ah, itu masalah lain. Tetapi kena tinggal kalau dah bercanggah dengan syarak. Terutamanya dalam bentuk majlis-majlis yang kita lihat, majlis kahwin, ya, anak kak ni. Ah, suruh mak ikut sunnah, ya. Okey, majlis kahwin, lagi majlis apa? Janggut. Kan? Itu semua perkara-perkara yang kita kena berhati-hati. Adat-adat tok nenek kena kita lawan. Maksudnya kena kita tinggalkan jika bercanggah. Apa tak sebut akikah? Susah sangat ke nak sebut akikah? Kan? Cukul, ingat nak sebut cukul jambul. La ilaha illallah, susah nak sebut. Ya. Apa salahnya kita buatkan adat-adat Islam yang betul waktu nikah? Ini masalahnya, waktu nikah tu alhamdulillah menikah, kan? Tetapi majlis selepas tu, majlis apa? Belanja hangus tu, nak hanguskan duit tu, berpuluh ribu tu, kan? Cara tu yang tak betul. Betul, ya, dalam bab-bab itu kadang-kadang ialah ustaz menghadapi masalah yang agak besar. Dalam berpuluh yang saya pergi dalam majlis kahwin, alhamdulillah baru inilah satu majlis yang cukup simple. Rasa betul ke majlis kahwin sudahnya? Tak ada muzik. Masya-Allah, kita pun selesa duduk. Ya. Subhanallah. Saya kata satu benda yang cukup mengagumkan saya. Ya. Tak ada muzik. Tak ada apa-apa, dengar orang cakap je. Masya Allah, saya kata selesa duduk itu. Sekali tu pergi-pergi, Masya Allah, dia letakkan penyanyi kat sini, meja makan kat depan dia. Aduh, kata tercabut kejap ni. Kalau anak murid nampak letih, kita pun tak sangka pula. Ha, tengah-tengah makan, tiba-tiba keluar kawasan tu. La ilaha illallah, innalillah. Cepat-cepatlah keluar, makan keluar. Ya, ini di antara perkara yang kita tengok yang kena berhati-hatilah, tinggallah adat-adat. Itu belum adat-adat tu nenek kita tu, tapi mungkin ibu-ibu dah nak jadi nenek ni, kan. Kita pula yang mengadakan adat tu, mempertahankan adat. Tinggalkanlah. Ya, Kak Zarinah kita tinggalkan. Ya. Belum, alhamdulillah, tak apa. Cuma kita nak mengatakan bahawa adat-adat ni, adat-adat yang kita takut disebabkan adat ni kita di hadapan Allah nanti dihisap dengan penuh penderitaan. Ya. Benda sekejap je, tapi masalah di sana tu. Okey,
Jadi di sini kita melihat bahawa diarahkan untuk meninggalkan perbuatan syirik kerana kita dah katakan syirik membatalkan amalan-amalan kita, dan solat merupakan perhubungan antara seorang hamba dengan Rabnya. Solat merupakan perbezaan antara kafir dan syirik, dan kehormatan seorang insan adalah agar menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah berupa perbuatan zina dan hal-hal yang mengundang ke arah zina. Jadi maksud di sini ialah menjaga hak-hak yang telah Rasulullah katakan arahkan. Jadi ini benda perkara yang penting, dan silatul rahim amat penting. Kalau siapa yang nak panjang umur, kata Rasulullah, siapa yang nak panjang umur, maka hubunglah silatul rahim, nak panjang umur dan dibukakan rezeki, hubunglah silatul rahim. Maksud panjang umur di sini bukan umur kita bertambah panjang, dibekatkan umur kita. Umur kita tak ada dipanjangkan dah, dah ditetapkan. Ya, kalau 40 tahun umur tu, 40 tahun lah kita akan meninggal. Ya, macam kita ni tak tahu berapa umur kita, tapi saya katakan umur Rasulullah 63 tahun. Kita makin menghampir 63 tahun. Tak ada kata detik dalam hati kita tiba-tiba teringat nak mati, tak ada ke? Ya, saya dalam 40 tahun lebih ni pun dah mula mengira kan. Bila tengok umur Rasulullah 63 tu dah mengira. Tapi kita tak perasan bahawa kalau umur kita dah 40 tu, maksudnya dah masuk 42 dalam tahun hijrah. Ya, bila pencen umur 60 tu dah masuk 63. Berarti memang umur meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi pencen tu betul-betul dia bagi umur dah nak mati. Nak ngambil duit pencen. Ya Allah, ya. Jadi mudah-mudahanlah kita mengambil peringatan dalam bab-bab yang begini supaya kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tergila-gila dengan kehidupan dunia ni. Okey, ada apa soalan? Pokok tadi tu nama apa tu? Warqat. Warqat. Dalam ejaan dia lebih kurang, saya tak tahu, tapi bahasa Arab dia warqat. Warqat. Sebab dia fa kan. Okey. Kenapa dengan pokok ini? Di dalam peristiwa menjelang kiamat berlaku pertempuran antara orang Islam dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi hampir kalah, dia akan menyorok di semua tempat-tempat yang boleh disorok, belakang pokok, belakang batu. Semua Rasulullah mengatakan batu-batu dan pokok-pokok mengatakan, "Ohoi orang Islam, Yahudi ada belakang aku, bunuh dia." Kecuali satu pokok yang dikatakan Warqat. Itu adalah pokok Yahudi dan dia takkan khabar. Itu pasal dia bertanam. Kalau ada benih cuba tanam kat sini. Bukan nak ni, nak tengok je pokok tu. Kan orang kata pokok zaitun macam mana? Ah, kita tanam satu tengok. Kan? Kawin yang terbaik macam mana? Kak Du kawin macam mana? Tak baik. Majlis kawin yang terbaik kita buat kenduri, bagi makan. Okey. Dahlah. Tanpa muzik kan. Cuma mungkinlah yang dikatakan kanak-kanak kecil bermain gendak, apa bermain duf tu kan. Mungkin nasyid ya, syair bentuk tu yang tidak ada unsur muzik kan. Apa pengantin makan adat-adat bolehlah. Pengantin duduk dengan meja pengantin. Jaga batas-batas tu je. Saya tak tahu macam mana maksud tu, tapi jaga batas-batas tu lah, batas senang. Takkan nak bersuap waktu tu juga ke bersuap kan? Macam mana? Habis nikah tu pergilah bersuap dalam bilik tu, makanlah bersuap macam mana? Abu Sufyan? Sakhri, nama dia Sakh. Bahasa Arab bukan syarat. Sakh, nama dia betul adalah Sakh. Ah, gelaran dia. Noh Abdullah Noh. Ya. Ada makna tapi saya tak perasan, tapi gelaran maksudnya gelaran macam Abu orang-orang dahulu banyak bergelar kan, macam Rasulullah Abu Qasim. Ya, Abu Qasim. Saya tak pasti makna. Okey. Ada apa lagi?
Okey, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti. Kita tutup majlis. Apa yang penting, Allah bagikan kita ilmu yang bermanfaat ini supaya kita beramal dan kita jadikan ianya sebagai amalan kita untuk memenuhkan mizan kita yang akan datang. Ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah.